Belum jangkut lu. Mau nasehat boleh, mau duduk di kursi boleh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Hajat Bapak Haji Sofyan dan Ibu Dede, yang hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini, beliau akan mengadakan syukuran atas suksesnya dan lancarnya pernikahan putra putri beliau. Yang kedua, kita juga hadir kemari ada acara syukuran untuk Lenong Genes Kebang Batavia yang insya Allah tanggal 20 Maret kita akan tampil di Gedung Kesenian Jakarta Pasar Baru dengan mengambil judul Siliwangi Duga. Ya, mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini akan menjadikan doa agar rumah tangga daripada putra putri Pak Haji Sofyan dan juga Pak Dede dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan diberikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan juga mudah-mudahan Lenong Genes Kebang Batavia yang akan tampil 20 Maret akan dipermudah acaranya dan semua apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Amin. Dan juga yang sama kita hormati pula di sini ada Profesor Agus Suradika yang juga alhamdulillah sudah hadir dari tadi ya, dan juga bersama-sama berkumpul kita di sini. Kemudian juga ada Kiai Haji Yus Fadila yang mewakili juga keluarga besar daripada Bapak Haji Sofyan dan Ibu Dede. Dan mohon maaf yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Singkat cerita, marilah kita awali acara ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah, apa-apa yang diniatkan oleh Sohibul Hajat, apa-apa yang akan diniatkan oleh Bang Tutur selaku pimpinan Lenong Genes, dan apa-apa yang kita cita-citakan bersama akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilka niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita acara malam ini tidak berlama-lama karena kita masih banyak acara. Kita langsung saja mendengarkan sambutan dan juga sedikit wejangan buat kita semua mewakili keluarga besar daripada Bapak Haji Sofyan dan Ibu Dede kepada Bapak Kiai Haji Yus Fadila. Dipersilakan. Shalawat ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsi rasul wa amanna bi ittiba'i ma'murati wa ijtina bi manhiyatihi mujtahidan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna adabi nasyadu. Salam.
anak pada panggil dia. Insya Allah. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah malam ini atas izinnya kita bisa berkumpul. Dan alhamdulillah saya sudah melakukan pendahuluan di sini ke tempat kita nih. Kita banyak ngobrol dan hari ini saya begitu antusias hadir kemari karena ada Profesor Hadi dan semua tutur yang sering ke Bangus ini. Malam ini saya juga mewakili, samping mewakili keluarga besar, saya mewakili ketua umum Bangus. Ada yang baru kenal apa ganjil genap itu Bang Adit, ganjil genap jadi pulang lagi. Oh, gitu. Dia orang miskin, ada mobilnya cuma satu. Lapor bagus kan mobilnya banyak, jadi bisa diganti-ganti kapan ganjil gitu. Amin. Nomornya dua. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, seorang bapak yang santun dan berluhur, yang tidurnya beralaskan tikar di samping masjid. Dan ketika dia berucap, ucapannya laksana daging manis dari baru pencipta. Dialah Habibur Rahman Al Mustafa, Nabi Muhammad Rasulullah. Ini yang ngomong bukan saya nih, anak masih kemal yang ngomong dengan pendol. Atas nama keluarga Bapak Sofian dan Ibu Dede, yang pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang sudah berbuat, bekerja sedemikian rupa, dan seluruh teman-teman yang hadir memberikan doa. Saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak yang sudah terhingga, dan alhamdulillah hari ini juga diteruskan untuk menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya, karena dinyatakan hari itu sukses semuanya, tidak kurang atau apapun, makanannya cukup katanya kan, hiburannya cukup katanya sih, bocorannya amplopnya juga cukup katanya. Amin. Cukup semuanya, alhamdulillah. Jadi pantas kalau dia kumpul orang di sini nih, kita pada kumpul bersyukur kepada Allah. Yang kedua juga hari ini kita sekaligus syukuran tradisi Betawi kembang, tetapi ya enam beres nih di jawabannya di sebelah. Hadirin yang berbahagia, itu saja. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf mungkin di dalam pelayanan kemarin itu banyak kekurangan di sana, walaupun testimoninya katanya semuanya sudah cukup gitu, tapi saya yakin bahwa banyak kekurangan. Hadirin yang berbahagia, tadi saya bingung karena saya tadi diminta juga untuk memberikan semangat dan menyampaikan sesuatu, kebetulan kita kumpul ini. Jadi saya sampai mau jalan kemarin belum dapat ide nih. Tapi saya lagi-lagi nih, saya lihat, kalau lihat Profesor Agus ini, banyak sekali ide yang muncul nih. Terbayang oleh saya gambaran orang Betawi dulu sama orang Betawi sekarang. Bahkan kalau saya mau perluas nih, jadi dulu kata kiai saya, kiai Widin, kalau kita ini tokoh Betawi ya, kalau dia tokoh Betawi Muhammadiyah, jadi dikenal gitu, dikenal banget gitu. Ada juga gambaran lihat orang NU dulu sama lihat orang Muhammadiyah, gambarannya ini artinya begini. Hadirin yang berbahagia, saya dulu paling gak mau dibilang orang Betawi. Dulu saya kuliah di Universitas Pancasila, punya teman namanya Audi. Dia tuh bingung kalau lihat saya ngomong tuh bingung. Noranya kebangetan orang Betawi itu. Noranya orang Betawi. Kalau namain anak ketinggian, namain anak Elizabeth. Kebangetan anak Betawi. Elizabeth, ngapain suruh ke Kedika aja, anak kan ketinggian ke kan. Kan kemana sama panggil Elizabeth? Ada huruf. Kadang gini, itu ngomong orang Betawi. Tapi ketika saya melihat ada orang Betawi sekelas Profesor Agus, semangat saya orang Betawi.
atau mungkin sekelas Haji Lulung yang berat dibilang preman dia. Kenapa sih kiai dibilang preman gitu tadi kalau ngomong. Semangat saya jadi orang Betawi. Kalau ada speaker yang suaranya sampai ke atas, saya orang pertama yang ngomong saya orang Betawi. Saking bangganya. Dan hari ini kebanggaan saya muncul nih. Ini karena ada beliau nih. Ya kan? Bayangin aja kan, Lenong udah sampai mau sampai ke Belanda aja bayangin. Sampai ke Manggarai itu bangga banget kan? Belanda. Makanya doain si penting nih Prof. Agus supaya itu kejadian itu. Ntar itu lah kita Omikron atau Omikron gak jadi lagi dia berangkatkan gitu. Begitu dia sama saya. Dulu saya mendingan dibilang orang Muhammadiyah kayak Prof. Agus itu daripada orang yang saya paling gak mau. Kakek saya itu kayak Ahmad Mursidi itu orang yang bawa ilmu dari Jawa. Saya bilang saya gak mau kok. Noranya sama-sama itu ya noranya. Tapi ketika saya kemarin ngetes orang yang mau jadi lembaga itu semuanya sebuah S2, ada yang profesor. Maka hari ini saya berani mengatakan saya bangga jadi orang NU. Apa yang harus kita lakukan hari ini yang berbahagia? Dalam konteks syukur ini ya kita memang harus terus melakukan perubahan-perubahan. Ada ayat yang dia ini sedikit ya. Ya itu udah tadi ya. Yang lama tadi dia. Ya, sampai habis ya. Yang lama tadi ya. Kita mau dua penutup aja. Di Al-Baqarah 185 ayo walitukan bi Allah ala mahadaku wala alakum tashkur. Jadi kalau kita mau gede, nih. Masuk dalam sistem keteraturan. Sekolah lu jangan dibawa kucao. Sekolah yang benar kayak Profesor Agus nih. Sekolahnya yang benar-benar sekolah gitu kan. Nah sekolah artinya benar-benar kalau gak mau sekolah ya apa sih ya. Jadi orang masyarakat yang penuh dengan pengalaman gitu. Sekolah lu SD lulus gak? Lulus. SD lulus coba kayak gini kan. Ini benar sekarang. Tuh di ya, sekolah masyarakat. Saya bilang sama beliau, lu jangan mimpi jadi orang. Kalau nggak melalui proses yang panjang, nggak ada itu di medisium calonnya bakal terima orang jadi orang. Tanya tuh kalau harus jadi pejabat, buat apa aja? Prosesnya panjang. Pun kita semuanya dapat, tapi Pak Yakun speednya beda dengan itu. Jadi ini gambaran yang saya hari ini termasuk orang yang paling bahagia. Saya ninggalin berapa amplop nih, Prof. Agus. Makanya tadi saya bilang ini yang tanggung jawab siapa? Saya udah ngomongin amplop, tapi saya pengen transfer. Nanti kalau Prof. Agus di dalam rumah dikasih amplop, Kay. Sekarang nanti amplop nih. Isinya yang penting. Ini pengen transfer sekarang. Amplop dari gini pakai amplop. Udah ngejaman. Nah oleh karena itu semangat itu sekarang udah gak ada Betawi yang kita gambarkan kemarin. Sekarang Betawinya Profesor Agus tadi, Betawinya apa siapa yang apa Haji Lulung, Betawinya Haji Lulung, Betawinya orang-orang yang sukses sekarang. Dan itu sekarang lagi muncul permukaan. Kalau dulu mungkin saya dibilang bahwa Lenong kena semua ke Belanda, ya mungkin bilangnya nggak apa-apa. Sekarang saya anggap ya biasa-biasa aja. Tetapi kita juga bersyukur, ini bagian dari syukur tadi. Kalau lu benar tadi tuh besar, maka ini kalau kata anjing saya itu pakai laala itu ditaksir, itu stressing gua. Gua pastikan itu bakal jadi orang. Tapi kalau benar gitu, kalau besar gitu. Tapi jangan merasa besar, gitu. Jangan sombong. Orang apa aja dianggap pencerahan kita kan begitu. Semuanya gitu. Bogom tunas katanya. Orang dianggap kecil. Yang gede dia doa. Dia merasa paling pintar, paling berjasa, paling semua. Kalau perempuan merasa paling botoh. Pendek,
kecil nih, masih merasa paling cakep aja. Berpinter seberapa udah masa paling cakep aja. Itu Bang Dailami Firdaus itu. Itu. Udah keliling dunia. Itu Betawi loh. Saya ingin memberikan semangat hari ini. Jadi orang Betawi yang bangga sekarang. Dan kayak dulu saya nggak mau saya dibilang orang Betawi. Saya nggak main di kampung bro, saya ngajinya di tempat masjidah, saya lari kemana-mana saya. Saya juga nggak terlalu banyak baca perbulminan saya. Ya, kelas 2 SMA, SMP saya sudah ngabisin buku Adam Marie Schemer saya. Bukan yang baru populer sekarang baru jadi bestseller. Nggak mau saya. Tetapi proses itu harus jalan. Proses itu harus jalan. Tanya Prof. Agus, nggak mungkin beliau kayak segini. Kalau tiba-tiba simsalabim Pak Adam dan nggak mungkin lah. Semuanya prosesnya panjang. Nah oleh karena itu, ini juga bagian dari rasa yang disebut dengan azid dan akum itu. Kalau prosesnya benar itu, maka akan jadi orang hebat. Tetapi kalau prosesnya nggak benar gitu, sekolahnya di Bogor bambu, terus kerjanya udah nggak jelas gitu, nggak ada prestasi sebagainya, nggak akan jadi. Nah, alhamdulillah hadirin yang berbahagia, saya melihat sekarang. Tadi saya bilang, jadi Betawi yang apa sih ya? Yang lihat lah. Kalau yang jadi pengusaha, jadi pengusaha yang hebat. Kalau jadi pendidik yang luar biasa. Kalau jadi dukun ya dukun juga yang luar biasa, jangan cuma ya kan. Ada gini kutak-kutak di sini aja, kayak ular apa, kayak lele sumur gitu. Saya dulu sama Ucu juga bilang, ente jangan jadi lele sumur, Bang Ucu. Cuma jagoan di bawah doang ya kan. Keluar kali-kali kalau lele sumur kan untuk kisahnya kan palanya gede. Keluar gitu. Aduh nyali. Nah saya melihat sekarang ini Lenon Dennis ini. Kebetulan saya banyak cerita dari Bang Adit. Ya ini ya. Dan yang saya melihat ini cerdas. Siapa bilang enggak cerdas-cerdas saya bilang. Bukan kelihatan dari jogetnya doang, bukan. Dari semuanya. Bukan dari tadi kehebatan megang pinggul gede kayak gitu. Bukan. Itu saya lihat semuanya potensi. Saya baca, maksudnya saya baca aura yang ini, saya bersyukur banget ini. Ini orang-orang yang luar biasa, ini semuanya punya nama, kalau enggak mengantong. Saya pikir itu aja. Nanti akan ada ceramah panjang. Cuma saya ingin menyemangatkan bangganya. Tapi kebanggaan itu harus dibarengi dengan ya banyak lah. Gitu. Nanti akan lazim dan akum itu akan ada. Lalakum tasyukurun itu tadi yang dimaksud tadi. Bisa naik pesawat 70 orang itu. Ada aja orang jadi hebat, jadi pintar. Profesor aku dicolek itu sama malaikat, tolong itu. Ya enggak. Biar jadi barang aneh supaya ada kajian ada. Ternyata kita kalau kita benar ya kan. Kita setiap hari ini kita berusaha untuk mengecilkan Allah. Mengecilkan selain Allah dan selalu membesarkan Allah. Maka di situ la'alla tashkur. Kita jadi orang hebat. Saya pikir itu aja. Saya minta malam ini jadi malam yang terus menambah semangat. Saya yakin dan percaya apa yang sudah kita programkan ini baru aja tampil besok di mana di Gedung Senayan Jakarta gitu. Besok di rumahnya di tempat tinggalnya Pak Jokowi akan terulang. Cuma tanya dulu dibayar atau kagak? Dibayar ya. Soalnya presiden kita saya katanya emang kurang gizi kan kalau ntar nggak dibayar. Belajar prof, saya pikir nanti usia yang panjang akan kita dengarkan. Saya hanya ingin kita bangga jadi orang Betawi. Amin amin. Bagaimana saya bangga jadi orang Betawi. Bagaimana saya bangga jadi orang NU. Sebagaimana Prof. Agus bangga orang Betawi jadi orang tokoh Muhammadiyah. Semuanya berkiprah.
semuanya berkipas, semuanya kelihatan, bobotnya kelihatan. Dan saya melihat hari ini, insya Allah dan seterusnya, bulan Om yang sini berpenghargaan Om yang seluruh personilnya cerdas dan mudah-mudahan termasuk orang yang bersyukur, dan kita pastikan Allah akan memberikan banyak hal kepada kita. Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih buat Kyai Yus Fadila yang telah bersemangat buat kita dan mendoakan kita semua. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan doa Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita dengar sambutan mewakili Lenong Dennis Bang Batavia yang akan langsung disampaikan oleh Bang Tutur Dennis, karena memang waktu kita sampai di sini sampai hanya pukul 10, Bang Tutur cukup 5 menit. Karena kita ada potong sumpah dan ada ceramah juga ya, dan juga ada hiburan. Kepada Bang Tutur dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, saya berbangga sekali teman-teman grup Kembang Batavia yang sudah sama-sama kita merintis dari awal dari tahun 2011 sampai hari ini tetap ada dan tetap setia untuk terus membesarkan nama grup Kembang Batavia. Dan hari ini kita berkumpul di sini, kita akan mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hajat kita untuk tanggal 20 Maret di Gedung Kesenian Jakarta semoga dilancarkan segala-galanya. Dan sengaja memang kita resehan begini supaya kita tidak lupa daratan, artinya kita tetap ada di bumi, kita tetap di bumi dan akan kembali ke bumi lagi. Oke. Ya, saya mengapresiasi beberapa teman-teman yang tadi saya sebutkan bahwa dari mulai grup ini berdiri, yang awalnya grup ini berdiri itu sakit sebetulnya. Artinya begini, kita waktu itu berpikir bahwa ketika grup Renong itu didirikan, kemudian orang-orang pada nanggep kita. Ternyata agak susah, kesini susah, kesana susah, mungkin proyek pemerintah kagak dapat. Akhirnya pada tahun 2013, ya 2013 itu saksinya ada, Selamat di sini masih ada, kemudian Rama Kartini ada, Makasia. Itu saya bilang, mulai hari ini grup Kembang Batavia tidak lagi bermain di tenda biru. Artinya tidak menunggu hajatan orang hajatan. Kita tidak akan pernah berkembang kalau kita berada di posisi itu, di posisi marginal. Jika mau jadi, maka naiklah meluncur ke atas. Harus berani untuk mengambil tempat gedung-gedung pertunjukan. Karena gedung-gedung pertunjukan itu milik orang Betawi. Hanya saja orang Betawi tidak percaya diri untuk memakai gedung-gedung itu, yang anggapannya gedung itu terlalu mewah, mahal, siapa penontonnya. Nah, grup Kembang Batavia waktu itu pertama kali nekat. 2014 kita pakai Sasono Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah. Jadi setelah kita putuskan bahwa kita bukan grup tanggapan, karena memang setelah saya coba renungkan, grup tanggapan itu dia hanya berputar dari situ ke situ. Jika ada yang memanggil kita, kita manggung. Jika tidak dimanggil, kita diam. Ini gak berkembang namanya. Bagaimana berkembang? Kita harus bisa berdikari.
berdiri di atas kaki sendiri dan yakin bahwa Allah akan mengangkat derajat kita selama derajat selama kita mau untuk merubah diri sendiri. Kami gitu. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah dengan perjalanan waktu jadi bantu dengan Bang Yudi yang Bang Yudi ini menurut saya orang mahal dia ini. Orang mahal. Ya, yang dia punya kemampuan di bidangnya. Ya. Dia luar biasa bekerja, dia tidak banyak suruh, tidak banyak berkata-kata, dia cukup bekerja sesuai dengan fungsinya sebagai pimpinan produksi. Nah, terus menerus kita mulai continue di gedung demi gedung, kita pakai gedung kesenian, kita pakai Geraha Bakti Budaya, dan alhamdulillahnya kita diberi kesempatan waktu itu ikut Festival Internasional Negeri Sawah di Bali. Ya, 2018. 2019-nya kita diundang ke Belanda. Kemudian kita, tapi tidak serta-merta kita bisa berangkat ke Belanda kalau belum melewati kurasi. Jadi ada beberapa negara yang diundang untuk ikut kurasi. Dan alhamdulillah DKI Jakarta yang di bawah naungan Kembang Batavia Renaissance ini lolos kurasi dunia. Yang lolos kurasi dunia untuk seni tradisi ada 16 negara dengan para kurator 6 negara. Jadi alhamdulillah kita lolos dan kita diberi kesempatan untuk berangkat ke Belanda waktu itu. Tiket sudah kita urus, kita berangkat 40 orang. Itu pemerintah dari Pedangkat yang mengurus yang berangkatkan kita. Sayangnya ketika tiket sudah siap dibeli, COVID. Tidak jadi berangkat. Itu 2019. 2020. Barangkali COVID sudah selesai. Jerman yang mengadakan untuk dunia, kita dapat undangan lagi. Ternyata masih COVID belum kelar, di cancel lagi. Sehingga mudah-mudahan 2022 ini ya, kurator Indonesia Mbak Dita Arson yang kemarin jauh-jauh dari Bali datang ke Jakarta hanya untuk melihat kita sebentar dan memastikan Festival Tongsong di Belanda ya itu siap kita untuk mengisi kalau kita setuju untuk diberangkatkan ke Belanda. Seperti itu. Jadi semua itu tergantung kita. Ya. Jadi, seperti itu, nanti juga kita, saya selaku sutradara sekaligus pimpinan, nanti akan memberikan kenangan-kenangan buat teman-teman yang punya dedikasi yang tinggi terhadap Kurban Batavia itu sendiri, yang nanti akan setelah potong tumpeng nanti akan kita berikan ya, Pak Rusli ya. Dari saya cukup sekian, lebih dan kurangnya saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sebelum kita mendengarkan ujo kesana yang disampaikan oleh Kiai Jafar Sodik, mari pajak ya. Maaf. Ya, kita saksikan bersama-sama pemotongan tumpeng atas syukuran di acara malam hari ini. Yang pertama, kami mohon kesediaan Pak Haji Sofyan dan juga Bang Tutur yang akan didampingi oleh Kiai Dius dan juga Profesor Bang Yudi untuk memotong tumpeng tersebut. Silakan Pak Haji, Bang Tutur, kita saksikan bersama-sama tumpengnya. Dan kita lihat Pak Haji Sofyan akan menyerahkan kepada siapa. Sebelum dimotong, silakan berkata-kata dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya hormati saudara-saudara saya muslimnya, saya tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan tanggung jawab saya kepada saudara-saudara saya semua. Untuk bersilat waktu maka saya akan memulai mengotong tumpeng. Ya, mengundang tumpeng. Ya, ini akan saya mulai pemotongan tersebut.
Dia udah pakai pisau aja, enggak pakai kayak pisau aja. Enggak pakai, enggak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lihat pemotongan pertama Pak Haji Sofyan diserahkan sama siapa? Silakan Pak Haji, berserahkan sama siapa? Yang akan saya serahkan kepada istri. Di sini dong. Kira-kira apa ucapannya lagi? Iya, dengan saya serahkan tugas ini kepada istri tercinta dan sayang saya. Iya, semoga Allah selalu berkahi. Amin. 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 Sah. Kode udah diserahin ngomong apa? Terima kasih abangku yang terus sayang. Yang terus sayang semuanya. Udah. Salaman belum dah. Ayahnya potong tadi. Udah sah. Adik kembali. Ya, terima kasih. Udah silakan. Ya, selanjutnya pemotongan yang kedua yang akan dipotong oleh Bang Tutur selaku pimpinan daripada Lenong Dennis Kembang Batavia dan dipotong oleh Bang Tutur. Aku Suradika. Oh, gede banget. Pakai ayam tuh. Ukuran badannya ini. Iya. Aku Suradika. Keren badan. Ya, kamu. Iya. Aneh hati dan rasa. Iya. Silakan Pak Tutu. Mau diserahin nama siapa? Belum tahu siapa yang akan menerima. Alhamdulillah pada malam ini atas ucapan terima kasih saya, syukur saya kepada Bapak Profesor Agus. Alhamdulillah. Silakan Bro. Alhamdulillah. Bro, ngomong juga Bro, kayak tadi kok. Saya gembira sekali mendapat kehormatan dari Pak Dinas dan saja saya mendoakan mudah-mudahan Lenong Dennis kita eksis. Amin. Kita dan saya bersama istri, mana istri saya? Yang menunjuk tangan ada dua. Ini saya mau serahkan ke istri saya. Maaf. Ibu ke depan, ibu. Pak Jai, kalau tadi disebut saya sukses, kalaupun saya sukses, inilah yang membuat saya sukses. Amin. Saya pengen nyari satu lagi yang kayak gini gitu. Gak bercanda. Saya selalu mencium tangannya di sholat karena apa ini tangan yang membuat saya dewasa. Dan mudah-mudahan sekali lagi semua teman-teman, I love you. Terima kasih Bro. Nanti selanjutnya karena memang waktu dan mari kita duduk kembali dan kita akan menyerahkan cindrawata. Ya. Ya. Sebelum Pak Haji Jafar. Beliau adalah adik kandung daripada Kiai Haji Jebri Al-Buhori atau yang kita kenal Ujin. Inilah beliau. Mari kita sepakat sama-sama. Doi luaran Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ala kulli hal la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد
kalau pelit mengucapkan jawaban daripada nama yang sudah disebutkan yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah termasuk orang yang paling pelit. Begitu ya Pak Kaya? Siap. Ini mohon maaf Pak Kaya. Mohon maaf lagi Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم الحمد لله رب العالمين puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh yang hari ini kita telah dikumpulkan insyaallah dalam hari ini turun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam acara tasyakuran walimatul arz kedua mempelai putra putri yaitu dari Bapak Haji Muhammad Sofyan dan Po Haji Dede. Mudah-mudahan kita doakan kedua mempelai Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan dibukakan seluas-luasnya oleh Allah Ta'ala pintu rezeki yang halal dan berkah. Yang terhormat Ayahanda Bapak Kyai Haji Yus Fadilah, kita doakan beliau biar tetap istiqomah. Istiqomah Bu? Ya Bu Yuri. Oh kata Bang Yuri istiqomah pakai istri tiga dikontrakin rumah. Enggak, kalau beliau istiqomahnya beneran. Tapi saya mirip tuh pakai ya Pak Haji Sofyan gerahin ke istrinya, Pak Pro gerahin istrinya. Saya bingung. Malam ini istri saya ada di atas. Saya mau ceramahin siapa? Ya, harusnya ceramahin istri saya bukan yang ada di sini nih. Karena di sini saya lihat ya Allah mudah-mudahan ahli surga semua. Ya, ahli surga. Karena bagaimana saya bilang ahli surga pakai karena beliau di dunia saja sudah bisa memperankan suatu cerita. Mudah-mudahan cerita kita ini ya dari kita lahir sampai kita mati mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan asisten apa sutradara ya? Asisten sutradara yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW dapat menyeleksi kita sebagai umatnya. Ya, dan mudah-mudahan kita dalam keluarga besar kita, keturunan kita dapat memasuki surga bersama-sama beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya terhormat Profesor Dr. Agus Suryalingga. Ini beliau orang tua saya juga, Pak. Bu, waktu di DPRD ini beliau yang selalu memberikan ilmu kepada saya. Karena waktu di DPRD betul bagi Pak abang-abang semua ini saya enggak bisa apa-apa karena ilmu-ilmunya jadi betul-betul saya bisa mempelajari apa sih bagaimana sih kinerja seorang anggota DPRD. Alhamdulillah dapat ilmu daripada beliau. Mudah-mudahan beliau beserta istri dan keluarga senantiasa Allah berikan kesehatan baik kemudian kembali dan juga senantiasa dan memberikan ilmunya, membagikan ilmunya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga terhormat Bang Tutur Dennis. Sehat panjang umur, Donald terus bisa memberikan apresiasi kepada kita biar kita bisa apa membuat yang terbaik khususnya untuk Betawi ke depannya. Dan juga Bang Yudi, keluarga besar Kembang Batavia Lenong. Dennis ya, mudah-mudahan makin guyup ya, makin bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat Betawi dan khususnya untuk negara kita. Dia bisa lebih mengenal apa sih budaya Betawi dan bagaimana budaya Betawi sesungguhnya. Karena kalau kita bicara budaya Betawi, Pak, itu tidak beda dengan perilaku apa orang-orang Islam. Bagaimana akhlak yang diperlihatkan. Bagaimana cara mereka itu diperlihatkan kepada masyarakat dengan apa? Dengan pakaiannya. Coba kalau kita lihat orang-orang Betawi, mana ada yang pakai kolor? Ya, semuanya pakai celana apa? Pangsi. Kan kalau dibilang celana pangsi rata-rata di atas mata kaki semua kan ya. Nah ini berarti kan salah satu sunnah yang sudah diberikan, ya, dicontohkan kepada orang lain, begitu. Nah kembali kepada acara pada malam hari ini.
Alhamdulillah sekali lagi kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada bulan hari ini adalah bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang Allah haramkan untuk pertikaian, yang keributan, apalagi adanya pertumpahan darah. Makanya bulan Rajab disebut bulannya Allah. Mudah-mudahan di bulan Rajab, bulan Syaban dan Ramadan kita dipertemukan dan kita dalam dapat menjalani ibadah bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, menyempurnakan ibadah yang lalu pada bulan Ramadan. Ya, sedikit nih kita bersenandung. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban. Wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Wa balighna suara saya bagus mana sih sama Uje? Jujur. Kita malam ini perlu jujurannya. Kalau aktor kan biasanya jujur nggak jujur beda tipis ya. Iya, kalau aktris tuh biasanya begitu. Kejujurannya beda tipis. Tahu jujur tahu nggak kita nggak tahu. Ayo malam hari ini saya minta kejujurannya. Coba tunjuk tangan. Suara saya bagus mana bu sama Uje? Yang sini ya. Sedikit jujur. Tapi jangan jujur-jujur banget ya Bu ya. Kasihan anak-anak kan. Ya yang punya kekurangan kan kasihan. Mau gak mau kan kita harus bisa menutupi ya Prof ya. Gak apa-apa. Emang di mana-mana begitu Bu. Makanya saya kemana-mana acara gak pernah bawa istri. Iya. Kadang saya bawa Umi Prof. Saya bilang, Bu Pak ini Uminya siapa? Uminya Uje. Nah. Kita sendiri alaihi begini Bu. Masih gak dianggap anaknya. Tapi gak apa-apa. Nah. Bu, mudah-mudahan dengan doa tadi ya Pak, kita diberikan kesehatan panjang umur sehingga dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Amin. Kembali kepada kedua mempelai. Ini kedua mempelai mana ya? Kedua mempelai. Nanti ke depan ternyata ada hak daripada anak-anak kita. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, Pak Ji ya. Allah karunia anak. Ya, dalam waktu dekat, insya Allah mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, kewajiban hak daripada anak dan kewajiban daripada orang tua, satu, memberikan nama yang baik bagi anak-anaknya. Nanti kalau namanya siapa-siapa ke Pak Kiai aja. Ya, insya Allah nanti Pak Kiai punya nama yang baik untuk anak-anaknya. Yang kedua, memberikan agama, yaitu pendidikan agama. Sekarang banyak kok Pak paham yang kita tidak tahu dari mana asal usulnya. Karena apa? Teknologi sudah ada di tangan kita Bu. Informasi apapun Pak yang kita cari ada di handphone. Yang kadang kita nggak tahu di handphone sumbernya dari mana, gurunya siapa. Mudah-mudahan ya, nanti jangan lupa kalau punya anak di sekolah madrasah ya. Ini orang-orang Betawi ini saya walaupun bapak ibu, bapak saya ini orang Ambon, ibu orang Banten, tapi lahir di Jakarta. Nah, mau gak mau saya minta diakui jadi orang Betawi. Ya, kan Betawi ada singkatannya, Betah tinggal di wilayah. Nah ini mudah-mudahan. Nah, yang ketiga menjodohkan. Ya, yang tiga menjodohkan. Jadi nanti kalau menjodohin anak ya mesti lihat-lihat. Yang pertama dilihat apa? Gantengnya atau cantiknya. Kalau enggak ganteng enggak cantik udah enggak apa-apa. Ambil kategori kedua. Apa? Ilmunya. Kalau memang ilmunya agak kurang ya udah balik lihat apa? Keturunannya. Sampai keturunannya juga enggak, paling akhir agamanya. Mudah-mudahan ini agamanya nih luar biasa buat saya lihat nih. Istri ya Neng, siapa kalau Betawi manggilnya apa? Neng ya.
Nah, Neng udah pakai hijab, alhamdulillah. Abang juga, ya, mesti sayang. Iya, abangnya pakai hijab. Nanti juga rektor lagi kan barunya. Udah, gak apa-apa, duduk. Ya, jadi kalau menikah, ya, kemarin kan sudah nih yang manis-manisnya. Ini sekarang kalau mau berburu sama kita-kita nih, ya, ini pengantin baru, ini pengantin bau. Loh ya, ini udah bau dapur, ya, udah bau minyak angin, udah bau semua-muanya, ya. Pokoknya jangan melihat ke saya, kalau saya bahaya kalau dicontoh pagi ini. Karena tadinya kan istri 4. Wih, iya, tinggal 3, akhirnya tereliminasi semua, akhirnya tinggal 1. Kasih ibu ya, ibu, udah sini kasih. Tuh, ya kasih ibu. Ini yang pakai baju putih. Pokoknya pakai nggak lihat nilai. Yang penting kalau isinya. Nah, ya jadi sekarang yang kita penuhi ini sebagai pengantin baru apa? Mempelajari saling memenuhi apa yang menjadi kekurangan. Ya, mungkin kalau yang lalu-lalu, maaf ya, kalau kentut kan suka ditahan. Nah, nanti yang ke depan jangan salah. Pas tidur istri. Dia buat tidur di kanan kebobet. Ternyata pas lihat istri, udah sabar. Oh, mungkin lagi bangunin kita untuk sholat tahajud. Kan begitu. Ya. Oke, maaf ini bagian. Jadi, pokoknya kalau untuk apapun, jangan pernah ya memberikan curhatan, curhat kepada orang lain, walaupun kepada bapak dan ibu. Pokoknya permasalahan keluarga nih Pak, yang saya tahu nih Bu ya, mohon izin nih abang-abang semua yang hadir di sini, lebih baik kita bicarakan kepada lawan kita, kepada pasangan kita. Bukan apa, karena kalau kita salah cerita kepada orang, bukan menjadi masalah itu selesai, malah menambah permasalahan yang baru. Kalau saya begitu Pak, dan alhamdulillah, kalau Umi apapun, dan Umi gak tahu, maaf, saya nikah 2, Umi gak tahu. Saya nikah 3, Umi gak tahu. Tentunya apa? Tentunya pas pada berantem. Iya, itu Umi semua. Tapi pakai begitu, Pak. Kembali lagi, pakai. Emang begitu pakai? Enggak kan? Ada ibu, ada ibu. Enggak lah, insya Allah ya. Ibu bisa jaga pakai. Tinggal ini aja, ada aplikasi. Nanti saya kasih tahu ya. Ketahuan nanti. Iya benar, ada aplikasi gratis lagi Bu. Gampang. Gampang nih. WA-nya buka, barcode, nah nanti tuh tit. Wah, kelihatan tuh di mana nih. Nah, nanti bisa otomatis ke handphone lampunya nyala. Ya, aplikasinya gratis, tapi kalau nanti mau saya download nanti bayar sama saya 10.000. Aduh, ya Allah, apa kayaknya. Nah, kembali bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini orang-orang di sini cinta gak sama Rasulullah? Cinta. Sayang gak sama Rasulullah? Sayang. Saya balik lagi nih Pak, kayaknya ke ibu-ibu nih. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Bu, cinta mana suami di rumah sama Rasulullah? Coba. Cinta mana suami sama Rasulullah? Ayo ibu. Jujur. Ayo, mana? Hah? Eh kalau nggak dapat hadiah kan kalau pilihan cuma satu ya. Oke, Bu Profesor mau tanya, kalau Bu Prof kan biasanya lebih cerdas ya. Ada jawaban yang bisa
kita ikuti. Request. Betawi harus menuntut undang-undang yang lebih dari yang biasanya.
Maksudnya apa? Undang-undang daripada pengembangan budaya Betawi itu harus diperketat. Tidak ada lagi apa namanya yang sekarang ini kan hanya ini ya Prof ya, hanya sebatas teguran ya. Nanti harus ada pidananya, hukumnya, entah itu denda atau izinnya dicabut. Dan yang kedua, ya budaya Betawi harus berkembang. Kenapa? Nanti ketika IKN pindah, ibu kota pindah, ini betul-betul Betawi dibuat mandiri dan harus dijaga sebaik-baiknya. Kenapa? Karena Betawi akan menjadi kota yang terbesar di Asia Tenggara. Kenapa saya bilang begitu? Karena mohon maaf, Jakarta tidak ada lagi bom, Jakarta tidak ada lagi demo, Jakarta tidak lagi bising seperti lalu. Jakarta betul-betul daerah, wilayah yang ekonominya lebih dari Singapura, saya yakin. Dan ini harus dijaga. Makanya saya berharap ke depan dari Betawi kita ini harus bisa menjadi minimal wakil gubernur. Minimal, tapi saya pengennya Pak Gubernur. Nah, mudah-mudahan Pak Prof nih, saya aja umur bisa kita dukung. Yaudah, kita ini harus bersatu Pak. Khususnya Betawi, saya walaupun bukan murni orang Betawi, tapi saya merasa saya sudah makan, tinggal, tidur, dan semua merasakan kenikmatan, kenyamanan di Betawi. Jangan sampai bukan kita bicara etnis dan sebagainya, tidak ya, kita bicara Betawi, kita bicara hak daripada suku. Ya kan suku Betawi kan Jakarta, Jakarta itu Betawi. Nah, yuk dari sekarang kita guyup nih antara ormas, ya antara pengurus Bamus nih, Pak Gaya, maafin ya. Karena Bamus juga terpecah, sedih kita lihatnya. Karena di sini orang-orang yang luar biasa perhatiannya dengan Betawi. Nah, mudah-mudahan Bamus ini bisa bersatu lagi dan yang lain juga bisa bersatu semua, ya. Dan Batavia, Kebang Batavia menjadi apa namanya seni budaya yang bisa mengumpulkan, ya, berbagai macam budaya khususnya budaya Betawi hingga betul-betul bisa dikenal dengan apa, dengan anak-anak cucu kita semua. Amin. Ya, sekali lagi saya amanat kepada Pak Kiai, kepada Pak Prof, kepada orang yang akan terdepan membela Jakarta, membela Batavia, membela Betawi. Ya, mohon hak Betawi ya dipertahankan dan diperluas. Karena apa? Karena sudah ada info bahwa kita akan dijadikan Jawa Barat. Oh, Jawa Barat 1, Jawa Barat 2, dan Jawa Barat 3. Tetap saya pengen kalau perlu jangan Jakarta lagi, kasih nama Betawi sekalian. Iya enggak? Kasih nama Betawi. Karena Jakarta ini adalah pergantian nama dari kota-kota dia ya, Prof. Ambil nama Betawi. Iya kan? Nah, di sini perkembangan ekonomi ke depan luar biasa. Kenapa itu tadi? Bandara kita sudah ada di samping. Iya kan? Pelabuhan sudah ada. Gedung-gedung bertingkat. Semua orang dari luar negeri sudah pengen masuk naruh saham di Indonesia, cuman takut. Takut apa? Desas-desus radikal, desas-desus bom. Iya kan? Belum demo dan sebagainya. Tapi nanti setelah pindah, ini Betawi akan menjadi betul-betul apa? Daerah atau kota yang akan maju pesat dalam perekonomian itu menurut saya. Ya, jadi saya berharap mudah-mudahan kita Betawi ini saling menjaga ukhuwah, hubungan yang baik. Itu dari saya. Sekali lagi saya terima kasih Pak Haji, Pak Kiai, dan rekan-rekan semua, keluarga besar dan orang Betawi. Mudah-mudahan ya kita tetap bisa berkumpul sama-sama, dan idenya beliau ini selalu sutradara kita. Mudah-mudahan siapa jauh umur dan diberikan kejadian juga yang ke depannya lebih baik lagi. Demikian dari saya, sekalian teman-teman lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Jani Panjang. Untuk itu, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Dan saya mohon kesediaan. Kita mohon kesediaan Kyai Haji Profesor Agus Suradika untuk memimpin pembacaan. Silakan Kyai. Astagfirullahaladzim.
salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka samiun qaribun mujibu da'wati al hajat. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ورسولنا يا كريم. ربنا حبلنا من عزوزنا وزريتنا قرة عيون واجعلنا لمتقين إماما. اللهم بارك لهم في الخير. ربنا حبلنا من عزوزنا وزريتنا قرة عيون واجعلنا لمتقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوب علينا يا عزيز يا غفار يا كريم يا رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Dengan membaca doa bukan Bu. Mohon izin ke Yus Farida, Profesor Estradika, saudaraku Ustaz Haji Muhammad Siddiq, Pak Dubur, Pak Rusli dan semua teman-teman yang hadir mahadhar sekali. Seperti yang saya sudah sampaikan oleh pimpinan dan Mahkamah Kotafia, Mahkamah Kotafia ini berdiri dari tahun 2011 lebihnya. Sudah banyak memakan asam garam. Dan saya pastikan berulang kali saya mengucapkan atau saya katakan satu-satunya, ya, Grup Sanggar Betawi atau Grup Renov Betawi yang istiqomah untuk mempertahankan salah satu ciri khasnya yaitu Lenong Benes. Ini kembang Batavia. Jadi kalaupun ada di luar sana yang membuat label Lenong Benes itu mungkin ya sekedar merangkul saja. Tapi kalau kita memang di Solat kembang Batavia, saya ini satu-satunya yang sampai hari ini itu istiqomah tetap konsisten komitmen dengan Lenong Denes. Perjalanan waktu 11 tahun tidak sedikit dan makan waktu panjang. Ya mungkin 11 tahun ini banyak retorika, kekurangan, kelebihan baik itu dari pimpinan, dari anggota dan seluruh teman-teman yang tergabung dan keluarga besar Kompak Tafia itu sudah pasti. Tapi ada hal-hal yang memang tanpa kita sadari ini menjadi satu kebaikan buat kita semua, khususnya di keluarga besar Kompak Tafia. Masih ada orang-orang yang bertahan, yang tetap berkomitmen. Mudah ini bisa memberikan sedikit semangat ya untuk rekan-rekan yang nanti berimannya. Jadi pimpinan kita Bang Tutur sudah berniat untuk memberikan beberapa penghargaan. Walaupun bentuknya penghargaan, tapi ini merupakan bentuk penghormatan dari pimpinan dan juga keluarga besar Kompak Tafia kepada orang-orang yang nanti akan kami sebutkan. Bukan asli. Jadi kategorinya ada tiga, yaitu Best Life Achievement, Life Achievement, dan Special Achievement. Jadi ketiga kategori ini diberikan berdasarkan kriteria masing-masing. Best Life Achievement itu diberikan untuk loyalitas tadi, dedikasinya yang dari 11 tahun yang lalu sampai hari ini, sampai detik ini masih menjadi bagian terbesar kembang Batavia Renaissance. Dan untuk lebih meningkatkan sakralnya, mungkin nanti kita meminta Pak Butur untuk berikan, namun beliau berisikan pada saya, berhubung di sini ada orang tua kita, salah satu pendekar yang besar saat ini untuk Kembang Batavia itu Profesor Agus Sutradika, untuk memberikan penghargaan Best Life Achievement kepada orang-orang yang disebutkan nanti. Ya, mohon berdiri Profesor Gama Butur
dan juga disaksikan oleh Kiai Yus dan juga Ustaz Fajar Sidik, izin untuk berdiri sebagai saksi. Bang Haji Sofya dan Bang Rusmi, kita berdiri depan untuk menjadi saksi kepada teman-teman yang Nenek Asia. Silakan beri Nenek Asia, Bang Ridho, Nenek. Kepada Slamet Mulyono. Bang Kasman. Kepada Mas Imam Ma'arif. Kepada Pok Jena. Baik, Profesor, satu penghormatan dari kita dan juga kepada para penerima ini, apabila Profesor Abdi Suradika yang memberikan langsung pada beliau, yang mudah-mudahan ini menjadi doa juga buat kesehatan beliau ini, yang agar tetap istiqomah, tetap disupport dengan adanya keluarga besar Bapak Suradika. Beliau berusia 75 tahun, tinggalnya di daerah Jajar Depok, tapi setiap minggu rutin, tidak pernah mungkin absen, tidak pernah absen untuk hari kita di Jakarta Utara, hanya beliau. Ini Bang Nasman, juga terima kasih. Foto. Enggak ada pakaian ya. Mereka-mereka ini sudah disakir. Dan diwakilkan oleh dua anggota keluarga Mas Masa. Kepada, untuk penghargaan Life Achievement, kepada tiga orang rekan-rekan kita atau anggota keluarga besar Kemama Tafia, yaitu Frida Galita Wanda, berikutnya adalah Pak Titi Gibros. Pak Titi, dan Bang Rusli Rawi. Beliau ini punya radio suara yang alhamdulillah dapat warisan dari sis almarhum sis. Ya, ini adalah Bang Karita Wanda yang selama ini telah memberikan supportnya juga kepada keluarga besar Kompetamia, dan juga kepada beliau diberikan pingsan kepada Pak Rus Kenawi. Ayo foto. Senyum dong. Kegeget lagi gak? Iya. Jadi khusus karena kita lantik nih di last booming NU nih. Khusus pemberian sertifikat The Best Life Achievement sama Imam Arif itu dapat tambahan 9 tanah 20 hektar di daerah Papua. Di daerah konfliknya. Patah dulu, patah. Konflik. Ini namanya Mas Mama. Ya. Ini untuk pemberian sertifikat The Best Life Achievement penghargaan kepada Bang Iwan Botak atau Bomi. Beliau ini adalah pemain ikatannya jadi hansip apa? Security apa? Ya. Ini akan diwakili oleh rekannya tukang channel Bang Kasman. Senang. Ini aja, Rantai. Ya. Jangan lupa bagi dua nih, saya. Kayak ada piala Oscar. Oke. Terima kasih. Itulah tadi untuk penghargaan yang diberikan oleh keluarga besar Mama Tafia kepada semua anggotanya yang oleh tetangga keluarga sebagai bentuk rasa terima kasih yang masih berkomitmen dan loyalitas terhadap keluarga Kemang Besar.
dua orang ini yang telah dengan segala keikhlasannya, dengan segala kemurahannya dan rasa cinta yang berkeluarga besar Muhammadiyah telah menghadirkan kita bersama-sama pada malam hari ini. Hadirin, sertifikat spesial sungkan diberikan kepada Haji Muhammad Sofyan S.A.G. dan Ibu Haji Dede Wahaya yang telah diberikan oleh Ustaz Haji Pajar Sidik pada Ustaz Pajar Sidik. Silakan. Ya. Terima kasih pada Ustaz ini yang luar biasa. Kita doakan semoga selalu sehat dan banyakkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Dan insya Allah kita akan terus bersama dengan beliau. Baik. Memimpin pemberian penghargaan buat kami-kami ini, mudah-mudahan penghargaan ini bermanfaat dan kita semua akan lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan dan membangun daripada seni dan budaya dalam negeri sekembang Batavia. Dan juga jangan bersedih yang gak dapat, bukan artinya gak terpilih, gak, karena memang keterbatasan. Semua punya semangat yang sama untuk membangun Lenong Dennis ke depan lebih baik lagi. Tadi itu dari manajemen memberikan buat para pemain. Tentunya saya mewakili pemain juga ingin memberikan juga sebuah kenang-kenangan untuk tiga orang yang akan saya sebut namanya ini. Yang pertama, saya mohon ke depan kepada Bang Amran Bertamia. Ini sahabat saya yang memang gabung di Lenong Dennis. Saya namanya dia di BKT. Dia jujur saya namanya di BKT. Saya ajak Lenong Dennis dan alhamdulillah sampai saat ini dia eksis di Lenong Dennis Subang Bertamia. Sekarang lain mudah-mudahan panjang umur dan istrinya bisa tambah lagi. Doa. Yang kedua, saya juga berharap tentu kita semua memahami dedikasi daripada yang akan saya sebut namanya ini, yang memang luar biasa membangkitkan semangat kita semua dan juga rekan-rekan semua. Semua tahu pertunjukan Lenong Dennis bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan alur cerita yang ada, kadang-kadang suka marah-marah ke kita, tapi itu untuk membangun kita semua agar kita ke depan lebih baik lagi. Kita beri tepuk tangan untuk Bang Tutur nih. Silakan Bang Tutur. Ini tiga orang ini yang memang jagoan-jagoan atau jawara-jawara di Lenong Dennis Kebang Batavia. Atas dedikasinya saya mewakili teman-teman di sini. Untuk memberikan kami mohon Profesor Agus dan didampingi Mas Kani, tolong Mas Kani diberikan ke kepada Bang Amran. Silakan. Oke, biar kata di foto dulu. Prof tetap di sini. Kami mohon untuk Bang Yudi, kami mohon kesediaan Ustaz Ja'far untuk menyerahkannya. Silakan Ustaz. Oh iya, Pak. Lupa dulu ya. Iya, silakan Ustaz. Dan kami mohon kesediaan Kiai Haji Yus Fadila untuk memberikan kepada Bang Tutur Den. Silakan Kiai. Ya, mudah-mudahan kita berharap yang mendapatkan kenang-kenangan malam hari ini, Bang Tutur, Bang Amran, Bang Yudi, dan kita semua tetap semangat dan eksis membangun Lenong Dennis Kebang Batavia maju yang terdepan. Siap. Dan jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita akan dihibur oleh